hari kedua dalam rangka tim pengawasan bergerak. Alhamdulillah dipantau langsung dan ditemani oleh Pak Wali Kota dan Pak Kepala Kota juga. Ada beberapa tempat memang yang tadi kita datangin, kita berikan pengertian secara persuasif. Alhamdulillah mereka semua bisa memahami dengan baik. Mungkin nanti akan lebih, challenge-nya akan lebih besar di hari-hari libur ya, hari Sabtu dan hari Minggu, karena kita perkirakan beberapa masyarakat atau warga di Jakarta yang tidak bisa makan-makan atau nongkrong-nongkrong di Jakarta mungkin akan larinya ke Bogor. Di beberapa tempat ada yang masih patuh dan di beberapa tempat ada yang sudah mulai malas-malasan pakai maskernya. Makanya dari itu kita dari tim yang pertama itu mengingatkan dulu. Yang kedua, setelah mengingatkan apa yang harus mereka gunakan, pakai, baru kita ingatkan tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kepada pelaku usahanya. Nah itu. Untuk pelaku usaha khususnya kita juga teliti sejauh mana mereka menerapkan setengah dari kapasitas dari tempat usaha mereka.